Video Bar malam ini saya kongsikan mengenai nasib filem aksi Abang Long Fadil 3 dan Polis Evo 3 yang sepatutnya ditayangkan Ogos tahun lalu namun masih menjadi tanda tanya. Jelas penerbit filem Scope Productions, Datuk Yusof Haslam, keadaan pawagam yang sedang tenat membuatkan pihaknya tidak berani untuk mengambil risiko menayangkan sebarang filem. Untuk pawagam, kita rasa malam pun dah siap filem saya. Dua filem, tiga filem kan, tapi kami tak beranilah untuk tayang kat pawagam kerana memandangkan pawagam lesu yang amat sangat. Kalau sampai tahun depan masih lagi keadaan yang sama, mungkin kita orang terpaksa jual ke platform apa ni, OTT lah. Penerbit filem terkenal Aaron Koh yang membina nama menerusi filem seram Haunted Hotel di China dan Hong Kong baru-baru ini melancarkan buku biografinya bertajuk Zoom In, The Untold Story of Malaysian Filmmaking. Menariknya, Aaron turut menyumbangkan 300 naskah bukunya itu kepada Perpustakaan Awam Selangor untuk berkongsi pengalamannya kepada umum. Buku ini adalah berdasarkan pengalaman saya. Ini adalah untuk berkongsi ilmu dan nasihat serta memberi pendapat pada industri perfilman tempatan. Industri perfilman terjejas akibat daripada pandemik ini. Saya berharaplah memberi dorongan positif pada pemain industri perfilman. Jarang kelihatan di platform media sosial bukan bermakna beliau merajuk hati atau ingin berundur diri daripada bidang seni. Diam-diam ubi berisi, rupanya penyanyi Ronnie Husin sedang menyiapkan single dan bakal melancarkannya tahun hadapan. Saya katakan hampir 99% perjalanan seni agak terbantulah. Kan terhenti. Dan saya buat benda lain lah. Saya ada buat aktiviti, saya ada peniaga, kedai makan, saya ada buat online business sikit. So dalam masa tu ada jugalah riki-riki survey-survey material yang baru untuk saya keluarkan nanti kan. Kita boleh duduk senyap nanti, takut terus lupa kan, tak menyanyi lagi. Dan insyaAllah kalau ada tak ada arah melintang awal tahun ataupun pertengahan tahun depan lah, saya akan cuba keluarkan satu single. Jatuh bangun dalam kehidupan menjentik emosi dan memberi kesan buat penyanyi hip-hop dan komposer Sonawan. Rentetan daripada itulah terhasil single terbaru beliau berjudul Siapa Kata. So, saya nampak banyak sangat cerita macam ni tahun lepas. So, this song is a bit of everything. Dia memang ada inspirasi dari saya punya hidup sendiri juga, tapi bukan saja saya punya real life. Ini saya combine banyak-banyak elemen dari cerita kawan-kawan saya. Sebut sahaja nama Datuk Fazli, pasti ramai terbayangkan beliau sebagai seorang chef dan penyanyi. Namun jangan tak tahu, beliau juga antara selebriti yang kerap dilantik sebagai duta beberapa jenama. Sehinggakan ada setengah pihak melabelkan beliau tamak. Perbezaan tamak dengan komitmen adalah dua perkara yang sangat beza. Tamak adalah kita ambil semua benda main selok je. Tapi komitmen adalah apabila kita ambil tanggungjawab-tanggungjawab dan lakukan dengan sehabis baik. Membezakan saya dengan orang lain ialah komitmen yang saya ambil dan tanggungjawab yang saya pegang. Bagi membantu golongan B40 dan asnaf yang terjejas ekoran COVID-19, Kumpulan Rabbani menggerakkan misi bakul makanan kesihatan produk artis Nasheed. Turut terlibat dalam misi bantuan itu, Kumpulan Intim dan Hijaz melalui kerjasama Pertubuhan Misi Kemanusiaan Naurah Care Malaysia. Sumbangan kami dalam program ini adalah dua tujuan. Pertama, Naurah Care bertujuan untuk membantu atas-atas nasib yang menerima orang kata ujian di musim COVID-19 selama 2 tahun ni. Jadi show semua tak ada. Terutamanya yang otak-otak ini kita full time untuk memberi kepada orang ramai yang susah. Khususnya ialah kita duk artis ni, dia bila dia promote produk dia tak macam usahawan-usahawan biasa. Dia ada brand dia, dah ada brand. So bila dia promote tu ramailah yang maklum. Jadi memang kita harapkan orang ramai support produk kita. Tapi dalam masa yang sama, kita kena prihatin kepada mereka-mereka, golongan-golongan yang kurang bernasib baik. Semoga misi bantuan yang dilaksanakan pelbagai pihak bagi membantu mereka yang terkesan berjalan lancar dan dipermudahkan. Setakat ini saja perkongsian untuk minggu ini. Informasi hiburan kami sajikan, bukan keterlaluan. Saya Caca Yatim. Assalamualaikum. Bye.